Kapolda, personel TNI Polri di Mabrat, tingkatkan kewaspadaan. Kapolda Papua Barat, Inspektur Jenderal Polisi Dani TM Sitonga, mengunjungi personel gabungan TNI Polri yang melaksanakan tugas operasi keamanan di wilayah Haifat Timur, Kabupaten Mabrat, Papua Barat, Selasa. Dalam kunjungannya, Kapolda Papua Barat memberikan motivasi dan pengarahan kepada personel gabungan agar tetap solid serta meningkatkan kewaspadaan di wilayah penugasan. Maksud kedatangan saya ke sini untuk melihat kondisi anggota BRIMOB maupun TNI yang sedang melaksanakan tugas agar mereka tetap solid serta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kelompok yang masih terpengaruh sehingga berbeda pandangan ideologi, kata Kapolda dalam siaran pers Selasa malam. Kapolda mengarahkan personel gabungan selama di medan operasi agar mengambil langkah cepat dan koordinatif setiap informasi yang diterima di lapangan, baik dari masyarakat maupun dari sesama aparat. Ingat bahwa kalian saat ini berada di medan operasi, maka harus tetap peka dengan situasi. Jika melihat atau menemukan hal menonjol, segera laporkan kepada komandan pos kalian, pesan Kapolda Papua Barat. Setelah memberikan arahan, Kapolda menyerahkan bahan makanan dan tambahan uang saku kepada personel di pos Satgas BRIMOB Polda Papua Barat maupun kepada personel di pos TNI sebelum melanjutkan agenda pertemuan dengan Pemda Mabrat. Diketahui kunjungan Kapolda Papua Barat disambut PJ Bupati Mabrat, Kapolres Mabrat, Dandim 1809 Mabrat, serta Danyon Satgas RK 136 Tuah Sakti,